Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai akhirnya kelokap jua Bainun. Bainun meraung, menangis tak dapat terima keputusan mahkamah. Oh, hari ni adalah keputusan mahkamah untuk kes Bainun. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali didapati bersalah oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down dikenali Bella. Hakim Israelizam Sanusi membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes. Dan pada 9 Mac lalu, kes pembelaan Siti Bainun ditutup apabila peguamnya Muhammad Farhan Ma'aruf memaklumkan kepada mahkamah kesemua 8 saksi selesai memberi keterangan. Dan mahkamah kemudian memerintahkan pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis pada 7 April lalu, manakala 14 April bagi hujahan balas sebelum memutuskan tarikh keputusan hari ini. Dan sepanjang perbicaraan itu, pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahidah Zakaria dan Syakira Aliana alias. Dan mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Siti Bainun didakwa mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021. Dan hukuman maksimum dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31(1A) Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan Siti Bainun yang mengaku tidak bersalah menghadapi perbicaraan bermula 30 Mac 2022 dan antara saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan termasuk mangsa iaitu Bella, pengadu Zurianti Sudin, bekas penghuni rumah bonda Yasmin Nahar Mahmud, pakar psikiatri Dr. Wan Ashikin Wan Azlan dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Dan pada 24 November 2022, Siti Bainun diperintah membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie di akhir kes pendakwaan. Itulah dianya, akhirnya Bainun dibuktikan bersalah dan bakal menjalani hukuman yang sewajarnya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.